Pada Sabtu 14 Mei 2022, Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membicarakan tentang investasi, teknologi, serta inovasi. Dalam foto yang dibagikan Jokowi di akun Instagram pribadinya, keduanya tampak memiliki kedekatan yang baik. Dikutip dari Kompas.com, Jokowi menemui Elon Musk di markas SpaceX Boba Sisa, Amerika Serikat. Presiden Republik Indonesia tersebut tiba di gedung Stargate SpaceX pada pukul 10:30 waktu setempat. Kedatangan Jokowi di gedung Stargate SpaceX turut didampingi oleh sejumlah jajaran menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Ruslani. Kedatangan Jokowi dan rombongan disambut langsung oleh Elon Musk. Keduanya meninjau fasilitas produksi roket SpaceX setelah sebelumnya melakukan sebuah pertemuan khusus. Adapun kunjungan Jokowi ke SpaceX merupakan tindak lanjut perintahnya kepada Luhut Binsar Panjaitan. Elon Musk sendiri disebut tertarik dengan masa depan Indonesia. Diketahui pria berusia 50 tahun tersebut menilai Indonesia sebagai negara yang optimis terhadap masa depan dan memiliki energi positif. Menurutnya Indonesia juga memiliki banyak potensi dan terus berkembang, sehingga membutuhkan banyak kerjasama di masa depan. Selain membahas kerjasama, Jokowi juga mengundang Elon Musk untuk datang ke Indonesia. Undangan tersebut disambut dengan tangan terbuka oleh Elon Musk. Ia mengaku berencana untuk berkunjung ke tanah air pada November 2022 mendatang. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel YouTube Tribun Bali.